Sementara itu, juru bicara BPN Prabowo Sandi Faldo Maldini menyatakan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Sandiaga telah siap menghadapi debat kedua. Faldo menyebut tidak ada strategi khusus untuk menghadapi debat dan sudah menyiapkan sejumlah kritik kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Kita nggak ada beban, justru yang kita lihat ada kita nggak mati-matian lah. Kayaknya ada yang sedang mati-matian mempertahankan kekuasaan kayaknya. Kalau kita akan menjawab apa yang ditanyakan sesuai dengan argumentasi yang kita siapkan, kita nggak maulah menjadikan ini sebagai sarana untuk salah-salahan. Yang penting harapan kita masyarakat dapat argumentasi yang paling masuk akal dan yang paling wajar, sehingga pada akhirnya debat nanti semakin memperkuat keyakinan orang-orang yang belum memilih itu untuk memilih Prabowo Sandi.